Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, tetap di Bonjo Channel ya. Oke, sekarang saya sedang berada di Nindiki, Mojokerto. Di Mojokerto guys, kami sudah sampai Mojokerto. Sekarang pukul, bentar, saya lihat dulu. Sekarang pukul 6 lebih 15 guys. Jadi di sini saya istirahat dulu, mengisi nitrogen mobil guys, tapi sambil kencing juga, buang air kecil di salah satu pom daerah Mojokerto guys. Jadi ya santai guys, ini nanti juga tidak naik tol, jadi perjalanannya agak slow guys, jadi nggak kesusu-susu, nggak terburu-buru. Yang penting sampai tujuan, entah nanti atau besok, pokoknya ikuti terus ya guys, pokoknya itu saja. Saya menginfokan itu saja. Dan untuk lalu lintas dari Kediri ke Mojokerto karena pagi juga masih sepi, lancar juga untuk kendaraan-kendaraan, mungkin ya truk-truk besar itu seperti mobil, terus truk Pertamina ataupun yang lain seperti transformer itu guys, seperti film-film itu juga yang mengebeki atau yang apa ya namanya, sengebeki jalan bro, yes. Yang montor-montor sama mobil-mobil kecil itu masih jarang, jadi tetap walaupun ramai tapi tetap lancar guys, tetap lancar itu saja. Dan ini saya memperlihatkan suasana sekitar itu guys, kalian lihat. Ini karena kamera selfie ya, jadi tulisannya Pertamina agak kebalik itu. Seperti ini guys. Nah, oke guys. Dan untuk suasana guys, cuaca dari Kediri sampai Mojokerto terpantau gerimis guys. Gerimis walaupun tidak deras, tetapi gerimis, kerap guys, gerimis, pokoknya masih gerimis lah, nggak hujan yang lebat dan juga nggak terlalu berbahaya. Oke guys, saya mau turun, saya memperlihatkan suasana sekitar. Asik. Ini guys, roadblock masih. Lihat guys, suasana di pom bensin masuk ke toilet. Oke guys, mungkin itu saja yang dapat saya infokan. Maaf agak berantakan guys, karena bangun tidur juga guys, di mobil tidur saja saya. Oke, mantap. Pokoknya guys, ikuti terus ya guys, keseruannya perjalanan ke Bali. Jadi ini nggak saya gabung guys, jadi setiap saya ngevlog, saya upload, jadi sekali guys, sekali langsung saya lempar ke YouTube, guys. Jadi nggak saya gabung-gabungkan, karena penyimpanan HP itu eman-eman guys, kalau dibuat ngedit itu jadi dua, triple dua. Jadi itu file asli ada, terus file editan juga ada, jadi double guys, double, dua kali lipat bahkan bisa lebih. Oke guys ya, pokoknya ikuti terus keseruan saya. Jangan lupa videonya ditonton terus. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe di Bonjo Channel. Kalau ada iklan jangan sampai di skip kok. Jangan lupa di skip. Pokoknya ikuti terus, jangan kemana-mana, tetap di Bonjo Channel. Bentar.